Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, di tempat saya hari ini siang ya. Ini berangin teman-teman, jadi agak gemburubuk ya ini. Bentar saya menghabiskan rokok dulu ya. Baik, habis. Ya, saat ini saya berada di bengkel Gembong Jaya Pak Mardi Gembong Mas Cipto. Ini saya kebetulan tidak sibuk. Anginnya banter, cah. Kebetulan saya tidak sibuk, ini menyempatkan untuk mampir karena saya mau ke Sumberingin ya. Bengkel ini berada di Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Di sini ada 3 ledok yang bisa kita lihat ya. Yang satu masih ndelik ora ketara. Di video saya yang sebelumnya saya berada di bengkelnya Mas Rokim, dan untuk kali ini saya di bengkelnya Mas Cipto atau Pak Mardi Gembong. Di depan kita ini kita ngulik ada 3 ledok teman-teman. Kita ngulik satu ledok dulu ya, yang bertuliskan kadung demen ini. Ntar meku ngubet. Oke. Ya, ini ledoknya Mas Ferry dari Selorejo. Tapi saat ini Mas Ferry domisili berada di Indilwungu Sumber Gempol ya. Ini ledoknya sedang dipasang jok yang warna coklat itu. Ini ledoknya yang bagian belakang ada gambar ikan arwana. Ini kelihatannya Mas Ferry baru pulang dari kerja. Wis oleh katul sak petet gedhi. Oke, kita mubeng lihat joknya yuk. Ini sudah dipasang jok baru tadi. Di depan ada rumah laba-laba gambarnya. Pandangan atau tampilan dari samping kiri kanan seperti ini, kelihatan lebih boys ya kalau joknya diganti baru. Di bagian depan kita lihat ya, ini bagian depan tulisannya adem ayem. Niki bandone apa tas dipasang apa wis suwi? Oh nggih. Ini penampakan dari depan teman-teman. Kalau dari sebelah kiri seperti ini penampakan dari sebelah kiri ya, bagian depan. Tapi sebentar teman-teman, saya tak menjauh karena ada lagu Telasteri. Lo kena hajib ta. Saya agak menjauh dulu, nanti tak minta izin ke Mas Cipto untuk memelankan suara musiknya ya, sebentar. Ya, wis dipateni, wis dilirih nih lagu nih. Ya, sekarang kita mendekat ke Pak Cipto. Ini baju kuning ini adalah Pak Cipto, kemudian yang baju merah itu yang punya Mas Ferry. Sedang memasang apa ya? Kita lihat aja. Aku enggak tahu namanya.
Tuh ya, penutup samping sebelah kanan. Kemudian untuk ledok yang kedua, teman-teman, itu yang warna ungu. Ini bukan ledok selepadi atau ledok untuk dos jagung ya, tetapi ini bensau, yaitu ledok graji yang menggunakan graji pita. Jadi pita itu bahasa Inggrisnya adalah band. Kalau yang bundar itu circle. Tapi ini kita bisa melihat yang warna ungu ini modelnya seperti ini. Tuh anginnya banter. Seperti ini modelnya ya, simpel ya. Kemudian nanti saya akan maju ke depan, tapi tidak banyak ngomong karena suara beji atau suara gerindanya keras sekali. Kita muter melihat ledok yang ini, teman-teman. Itu untuk ledok yang kedua. Kemudian nanti setelah ini ledok yang ketiga ini yang sedang dikerjakan di bengkel Gembong Jaya, ya ini modelnya Alphard, teman-teman, sedang dibuat hidungnya di depan situ. Nanti kita ke depan ya, tapi sekali lagi saya tidak akan banyak ngomong. Thank you.
lampunya ledok yang Alphard ini kelihatan menyala tempat lampunya karena ada cahaya dari depan ya. Ini calon hidungnya nanti dipasang di depan situ teman-teman. Tuh. Di ujung depan sana Mas Cipta sedang menekuk plat. Kita lihat yuk. Pak. Nggih. Nggih, ganti lem, Pak. Nggih. Mari dibentuk L. Di sini juga ada mesin bubut untuk membuat melengkungkan plat ini ya. Nah, ternyata ada 4 ledok teman-teman. Ini satu dalam proses. Dan di sini ternyata sedang gerimis kecil-kecil. Ini mendung teman-teman di atas. Tuh mendungnya kok ngono kae wis mulai gerimis iki. Jadi terpaksa saya harus menyudahi video ini ya. Baik, saya rasa cukup. Ini situasi di bengkel Gembong Jaya. Pak Mardi Gembong atau Mas Cipto yang ada di Desa Panjerjo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Apabila Anda pengen memesan, di deskripsi ada nomor WA bengkel Gembong Jaya. Silahkan langsung menghubungi nomor Mas Cipto. Terima kasih, mohon maaf untuk tidak berkenan. Thank you for attention and the last I say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah mulai hujan nih.